Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin wa saniha dukhulu hasyafatin. Dan yang keduanya yang bisa menyebabkan wajib mandi, dukhulu hasyafatin, kemasukan hasyafah. Ya. Hasyafah itu adalah rasu zakari, kepala kemaluan laki-laki. Kemasukan itu wajib mandi. Au qadruha, atau sekadarnya. Min faqi diha, daripada yang tidak ada hasyafah. Jadi enggak ada hasyafah. Kemasukan gituan dia, walaupun enggak ada hasyafahnya. Ya. Kepotong, ya. Tetap wajib mandi. Wajib mandi siapa tuh? Yang perempuannya kalau yang kepotong, ya. Kalau yang kepotong si perempuannya. Walau kanat, sekalipun ada, min zakarin maktuin, daripada zakar yang terpotong. Sekalipun si perempuan kemasukan gituan zakar yang kepotong, wajib mandi. Au min bahimatin, atau daripada binatang, kemasukan binatang dia, wajib mandi. Ya. Au maitin, atau kemasukan mayit, wajib mandi. Kok mayit sih? Ya. Itu mayit, suami meninggal masih tinggi aja ininya, masih tegang aja. Mungkin kemarin gimana tuh? Ya, gimana? Enggak dikasih apa ngapa jadi naik aja dia. Tegang aja kemaluan suaminya. Ya, lalu digaulin sama istrinya. Ya, maka istrinya, maka wajib mandi. Siapa wajib mandi? Tuh perempuannya. Ya, bukan mayitnya, bukan binatangnya, bukan laki-laki yang kepotong. Ya, hasyahmanya tadi. Jadi yang wajib mandi siapanya? Itu perempuannya yang dimasukin itu. Maka ada istilah ibnul mayyit nih. Ibnul mayyit itu dia. Ya. Jadi suaminya meninggal dunia masih tegang aja gituannya. Ada dimasukin oleh istrinya, ya, nggak ada orang tentunya ya. Kemudian jadi itu spermanya, jadi itu disebut dengan istilahnya ibnul mayyit. Ya. Tapi tetap anak dia gitu ya. Kemana masuknya farjan ke farji? Farji. Ya. Bulan kana au duburan. Jadi kubul atau dubur. Jadi kubul termasuk farji juga. Dubur, kubul, dubur termasuk farji. Karena farji itu diambil dari kata infiraj, ya. Infiraj, faraj, ya. Selak, ya. Fayas mau lubang, ya, maka meliputilah dubur seperti kubul.
baik farjinya itu manusia atau jin, na'udzubillah. Ya. Ya, jangan sampai ya macam itu. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah min zalik. Atau farji mayit, ya. Atau farji binatang. Ya, sekalipun tidak disahwati sekalipun. Sekalipun tidak intisar, sekalipun tidak inzal, tidak bangun, tidak keluar sperma sekalipun, sekalipun lupa, kelupaan, ya kelupaan, sekalipun kelupaan, ya, bisa kelupaan, ya, umpama, sekalipun dipaksa, ya. Sekalipun dengan penghalang yang tipis, maaf, ya kondom tuh, sekalipun dengan itu tetap wajib mandi. Ya. Nah, tidak farji banci, ya. Karena mu'tamil bertambahnya dia. Waktu kalau banci lain-lain hal tuh ya. Ya. Walau liba'imatin, sekalipun bagi binatang kasamakatin seperti ya. Ya, apa ikan au maitin atau mayit sekalipun wala yu'adu, dan tidak diulang ghusluhu, akan mandinya. Kenapa? Lain kita'i taklifi, karena terputus taklifnya. Mayit enggak diulang. Kenapa? Mayit itu sudah keputus taklifnya. Yang mandi siapa? Ya, yang hidup. Nauzubillah, ya. Suma nauzubillah min zalik. Mayit masih dikerjain juga. Jangan sampai kita berbuat maksiat, ya. Bercita-citalah kita untuk supaya kagak maksiat. Bercita-cita kita seperti kita baca kitab, pengen supaya kagak ada yang salah. Sama dalam hidup ini kita menghamba kepada Allah, bercita-cita minta sama Allah supaya enggak berbuat dosa. Iya, makanya kita punya pembimbing, guru, ikutin guru. Insyaallah. Ikutin guru. Ya. Jadi sekalipun binatang, ya, sekalipun binatang. Emang ada orang kayak begitu ya, ada aja. Ada aja begitu. Orang nakal, iseng-iseng. Kita jangan sampai kayak begitu. Jadi usahakan kita bersih daripada dosa, walaupun kita enggak bisa menghindar dari dosa, tapi berusaha sungguh, insyaallah usaha sungguh kita itu akan diberikan pahala. Paksa, kalau kita udah sekali berbuat dosa, besok pengen lagi, ya, besok pengen lagi, besok pengen lagi, besok pengen lagi. Jangan sampai begitu. Kalau sudah terbiasa berbuat dosa sekalipun besar, ya udah rasanya biasa. Padahal besar banget itu dosa. Yang kalau kelihatan oleh orang banyak akan dijauhkan oleh masyarakat, tapi karena biasa jadi enggak terasa. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Tapi pernah ada orang datang kepada saya, pakaiannya rapi, pakai baju rapi, kesongko rapi dah, pokoknya rapi. Enggak taunya seorang penzina. Tapi alhamdulillah dia enggak bisa menutup diri dari kami, enggak bisa menutup diri.
dia enggak bisa menutup diri. Kelepasan ngomong sepertinya kelepasan. Saya perhatikan kelepasan ngomong. Dia cerita tentang dirinya. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada kita enggak maksud untuk tobat. Pengen silaturahim aja. Kelepasan ngomong. Akhirnya dia menangis dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat dosa. Usahakan, apalagi dosa yang besar. Wasalisuha haidun ai inqita'u. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.